Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad-din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. الحمد لله كتاب bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama mengikuti dan menyimak apa yang akan disampaikan dari kajian yang dibahas di dalamnya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap pertemuan dan pertemuan yang kita adakan ini hanyalah semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan dalam upaya untuk kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau pada pertemuan yang telah lewat kita telah menyebutkan beberapa permasalahan penting yang berkaitan dengan ahkamul hadi wal adhiyah, hukum seputar al hadiyu, dan demikian pula hukum seputar permasalahan al-adhiyah, penyembelihan. Apa yang dimaksud dengan al-hadi? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan al-hadi? Al-hadiyu, ada yang tahu? Apa pengertiannya? Besar. Al-hadiyu, iya, penyembelihan juga. Tapi tujuannya untuk apa? Iya, takarrub jelas. Telah kita sebutkan insyaAllah pada pertemuan yang telah lewat. Ada yang tahu? Apa umumnya? Al-hadi itu artinya? Kenapa penyembelihan gimana? Penyembelihan yang di setelah salat Id. Al-hadiyu ya, itu pengertian al-adhiyah. Ada yang tahu? Apa? Tidak tahu. Kemarin sudah kita sebutkan
Jadi al-hadi itu pengertiannya adalah apa yang disembelih dari hewan kurban, kemudian diperuntukkan kepada para fakir miskin ataupun orang-orang yang berada di sekitar al-haram, di Masjidil Haram. Itu namanya al-hadyu. Demikian pula setiap apa saja yang dihadiahkan dari hewan kurban yang disembelih itu dinamakan dengan hadyu. Sawan kana wajiban atau tatawuan, sama saja apakah dalam jenis penyembelihan yang wajib ataupun yang tatawu. Kemudian pengertian al-ubahiyah, siapa yang tahu? Apa pengertian al-ubahiyah? Abu Muhammad. Ini kita merujuk sebentar biar kembali hangat ingatannya. Apa pengertian al-ubahiyah? Enggak ngerti. Siapa yang tahu? Baik, betul. Nah, jadi pelaksanaannya setelah salat Idul Adha dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya penyembelihan dari al-udhiyah itu? Apa hukumnya al-udhiyah? Ada yang tahu? Ahmad Baidawi. Kenapa? Hukumnya? Hukumnya wajib. Naam. Bisa datangkan dalil yang menunjukkan tentang wajibnya. Kata dalilnya, Allahu musta'an. Siapa yang tahu? Fasalli li rabbika wanhar. Tayyib. Itu dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi. Ada yang hafal? Apa kata Rasulullah? Man kana la si'atin falyudahi, wa man lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia memiliki kelapangan rezeki, maka hendaklah dia menyembelih. Dan barang siapa yang dia tidak menyembelih, maka janganlah mendekati musalla kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari beberapa nas yang telah kita sebutkan tadi, dari ayat, demikian pula dari hadis, menunjukkan bahwasanya melakukan al-udhiyah, penyembelihan pada saat Idul Adha itu hukumnya wajib dengan syarat man kana dha si'ah, bagi siapa saja yang memiliki kelapangan rezeki, memiliki keluasan harta, maka hendaklah dia tunaikan karena wajibnya hukum melakukan penyembelihan pada hari raya Idul Adha, dan ini bukan dilakukan sekali seumur hidup sebagaimana pelaksanaan haji ke Baitullahil Haram. Adapun pelaksanaan haji ke Baitullahil Haram hukumnya apa? Wajib sekali seumur hidup.
Adapun bila mana dia ingin melaksanakan setiap tahunnya, itu adalah hukumnya sunnah. Tetapi penyembelihan bagi siapa saja yang memiliki kemampuan dari sisi harta, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Walaupun terjadi khilaf dalam masalah ini, ada di antara para ulama yang menyebutkan tentang hukum sunnah muakkadah ini. Tentang hukum sunnah muakkadah. Jadi bukan hanya sekedar sunnah, tetapi muakkadah, ditekankan. Sebagian ulama berpendapat dengan pendapat ini. Dalilnya adalah karena perbuatan ini adalah merupakan sunnah dari para rasul. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di negeri Madinah selama 10 tahun beliau melakukan penyembelihan. Maka dengan dalil ini sebagian ulama menetapkan bahwa sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk seorang melakukan penyembelihan. Kemudian syurut al-hadi wal-udhiyah, syarat-syarat melakukan penyembelihan sudah kita sebutkan kemarin, apa saja syaratnya? Ada yang tahu? Apa syarat yang pertama? Yang menjadi syarat yang pertama bahwa yang disembelih itu adalah dari hewan ternak. Hewan ternak berkaki empat. Maka yang keluar dari pengertian ini adalah hewan ternak berkaki dua, bebek, ayam, itik, enggak masuk itu dalam penyembelihan. Kalau misalkan ada yang mungkin barangkali berpikir beli kambing kayaknya mahal, apalagi beli sapi, kalau gitu ganti ayam saja, enggak sah. Yang menjadi syarat daripada hewan untuk menjadi kurban itu adalah dari hewan ternak berkaki empat. Apa saja? Yang pertama adalah al-ibl, unta. Kalau mampu untuk berkorban dengan unta, tafadhal. Mungkin dia barangkali mau datangkan unta dari Rasodi misalkan. Mungkin yang kedua lagi dia berkorban dengan al-dakar, dengan sapi. Atau dia berkorban dengan al-ghanam, kambing. Ini adalah syarat yang pertama. Jadi harus hewan ternak. Naam. Kemudian syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua bahwa hewan ternak yang akan dijadikan kurban, yang akan disembelih adalah yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan secara syar'i. Maka dari sini ikhwan fillah jazakumullah, berapa ketetapan umur yang ditetapkan di dalam syariat bagi unta agar dia bisa menjadi kurban ataupun disembelih? Kemarin berapa kita sebutkan? 5 tahun. Kalau misalkan berumur di bawah dari 5 tahun, maka tidak boleh disembelih. Jadi enggak sembarang dapat unta langsung sembelih, anaknya langsung disembelih. Enggak boleh. Enggak sah. Itu namanya bukan penyembelihan. Bukan kurban ataupun al-udhiyah. Maka dia akan dianggap sebagai suatu penyembelihan biasa. Kemudian yang kedua al-baqar, yaitu sapi. Mencapai berapa tahun umurnya? Genap berumur 2 tahun.
Jadi kalau misalkan umurnya 1 tahun jangan disembelih. Ya. Jadi kalau misalkan datang ke penggembala kambing atau sapi atau unta misalkan, tanya umurnya. Kalau misalkan belum genap berumur 5 tahun misalkan, atau misalkan 2 tahun bagi sapi, maka jangan disembelih. Kemudian berikutnya lagi, wa minal ma'iz. Ma'iz ini adalah merupakan nama dari hewan jenis kambing, yaitu jenis kambing kacang. Berapa umurnya? Ma tamma lahu sanah. Genap berumur 1 tahun. Kemudian juga ada di sana dinamakan dengan adzaan, jenis domba. Berapa umurnya? Genap berumur 6 bulan. 6 bulan berarti setengah tahun. Ini yang diberikan rukhsah. Artinya kalau misalkan tidak mendapatkan sama sekali yang bisa disembelih, mungkin dapat yang umur-umur setengah tahun. Ya. Jauh lebih muda umurnya. Ini adalah syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, apa yang disebutkan dari syarat yang ketiga? Kalau yang pertama tadi, yang hendak disembelih itu adalah dari jenis kategori hewan ternak. Kemudian yang kedua, telah mencapai umurnya yang ditetapkan secara syar'i. Dan yang ketiga apa? Gak tahu syaratnya. Yang ketiga, apa syarat yang ketiga? Hah? Tidak cacat atau tidak terdapat aib pada hewan ternak tersebut. Naam. Ya. Dan ini disebutkan di dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Al-Barra bin Azib. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan yang lainnya, kata Rasulullah SAW, arba'un la tajuzu fil adahi, bahwa di sana ada 4 yang tidak boleh untuk disembelih. Maksudnya 4 apa ini? 4 jenis cacat ataupun aib yang ada pada hewan ternak tersebut yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama itu adalah al-aura al-bayyinu auruha. Cacat yang pertama adalah buta sebelah matanya. Kalau misalkan buta sebelah matanya sudah, apalagi jelas butanya, maka tidak bisa dijadikan hewan kurban untuk disembelih. Kalau buta sebelah matanya sudah tidak boleh, apalagi kalau misalkan dua-duanya buta, nggak bisa lihat tadi ya, jalannya nggak karu-karuan. Kalau misalkan masih buta sebelah matanya masih bisa berjalan, masih bisa melihat ya. Ini sama sekali tidak melihat, maka tidak diperbolehkan untuk disembelih. Kemudian yang kedua, al-maridatul bayyinu maraduha, jenis hewan ternak yang dia cacat karena sakit, dan jelas sakitnya sakit. Mungkin dia terserang penyakit yang menular dari penyakit hewan misalkan, sehingga lumpuh, ataupun masuk dalam kategori dia telah ditetapkan ataupun diputuskan oleh dokter hewan bahwa dia adalah hewan ternak yang sakit, maka dia tidak bisa dijadikan hewan kurban ataupun untuk disembelih. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, di antara 4
aib ataupun cacat dari hewan ternak yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban ataupun disembelih adalah al-arja al-bayyinu dhal'uha, yaitu hewan ternaknya pincang dan nampak sekali, jelas sekali kepincangan. Yang dengan kepincangannya tersebut dia tidak mampu untuk dia berdiri dan berjalan sendiri kecuali dengan bantuan. Maka ini yang termasuk di dalam kategori hewan ternak yang cacat dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan. Kemudian yang terakhir adalah al-ajaba allati la tanfi. Itu hewan ternak yang lemah dan tidak memiliki sumsum ataupun tidak memiliki sumsum yang banyak, memiliki kelemahan dan memiliki ketidakberdayaan, sehingga dengan alasan-alasan seperti ini menjadi suatu faktor yang sangat kuat di mana hewan ternak tersebut tidak bisa dijadikan hewan kurban ataupun disembelih. Ini empat aib ataupun empat cacat yang menjadikan penghalang bagi hewan ternak itu untuk disembelih. Maka bila mana kita mendapatkan adanya hewan ternak, apakah unta ataukah sapi ataukah kambing yang hendak disembelih, kemudian didapatkan adanya salah satu dari empat cacat ini, bukan harus terkumpul empat-empatnya, salah satu saja dari empat cacat ini, maka dikategorikan dia adalah hewan yang tidak layak ataupun tidak bisa disembelih ataupun dijadikan hewan kurban. Nah, namun di sana ada jenis aib-aib ataupun kekurangan-kekurangan yang ada pada hewan ternak yang itu tidaklah menjadi suatu penghalang untuk menyembelihnya, tetapi hanya sampai kepada tingkatan al-makruhah, sesuatu yang dimakruhkan saja bila mana menyembelihnya. Tetapi penyembelihan itu adalah sah. Apa itu yang menjadi kategorinya? Ada yang tahu? Sudah kita sebutkan kemarin apa? Tanduknya patah. Ini bukan aib yang menghalangi untuk menyembelihnya. Apalagi? Kenapa? Hidungnya kenapa? Hidungnya terpotong. Iya. Hitungnya terpotong misalkan cacat. Ya. Maka yang seperti ini adalah merupakan jenis cacat yang ringan, sehingga diperbolehkan bagi seorang untuk menjadikannya sebagai hewan kurban dan sah penyembelihannya. Walaupun dalam bahasa ini tetap dihukumi sebagai sesuatu yang makruh. Artinya kalau misalkan dia memungkinkan untuk mencari gantinya yang lebih baik, maka dia sembelih ataupun dia jadikan kurban yang lebih baik manakala dia menemukannya. Begitu. Nah, bisa dipahami? Kemudian masuk pula di dalam pembahasan seputar al-udhiyah di sini adalah apa yang disebutkan di dalam nas-nas yang sharihah, nas-nas yang sahih tentang bilangan ataupun adat bagi orang-orang yang mereka hendak melakukan kurban ataupun orang-orang yang hendak melakukan penyembelihan itu berapa. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, تجزئ الإبل والبقر كل واحدة منها عن سبع شياع أي يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في بعير أو بقرة ويذبح عن الهدي أو الأضحية.
لحديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, tujzi'ul ibl wal baqar kull wahidat minha an sab'a an sab'i syayah, bahwa diperbolehkan untuk unta dan sapi setiap salah satu dari keduanya diperbolehkan untuk manusia ataupun orang-orang berserikat menjadi 7 orang di dalam melakukan penyembelihan. Sama saja apakah penyembelihan tersebut adalah merupakan jenis penyembelihan dalam rangka adalah al-hadyu ataupun dalam rangka al-udhiyah. Sama saja. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia menyatakan kami melakukan an-nahr ya fil Hudaybiyah, pada peristiwa al-Hudaybiyah al-badanah, yaitu satu ekor unta an sab'atin dari 7 orang, wal baqara an sab'atin dan demikian pula sapi dari 7 orang. Jadi dari segi adat ataupun bilangan ataupun hitungannya telah ditetapkan di dalam syariah, diperbolehkan bagi mereka untuk bersyarikat sebanyak 7 orang di dalam melakukan penyembelihan, baik itu merupakan unta yang disembelih ataupun sapi. Wa hadzal hadits sahih, dan hadis ini derajatnya adalah sahih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ini bilangan bagi yang hendak bersyarikat menjadi 7 orang di dalam penyembelihan unta dan sapi. Lantas bagaimana dengan al-ghanam, yaitu kambing? Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berikutnya, asyatu awal anazatu tujuzihu an wahid, bahwa kambing dari jenis asyat dan demikian pula al-anazah itu diperbolehkan hanya dari satu orang saja, tidak boleh bersyarikat lebih dari satu orang untuk satu kambing. Tidak diperbolehkan untuk bersyarikat lebih dari satu orang untuk satu kambing. Syaratnya satu orang satu kambing. Kemudian kata beliau, hadza binisbati lil ishtirakil milki ay la yamliku al baqara wal ba'ir akthar min sab'ah wa la yamliku syat akthar min wahid. Maka kata beliau, ini apabila disandarkan kepada ishtirakil milki, maksudnya dari sisi persekutuan pemilikan, dan beliau menyebutkan la yamlikul baqara wal ba'ir akthar min sab'ah, tidak boleh sapi ataupun ba'ir yakni unta dimiliki lebih dari 7 orang. Hitungannya tidak boleh lebih dari 7 orang. Jadi yang dibatasi itu hanya 7 orang saja. Wala yamliku syat akthar min wahid, dan tidak boleh dimiliki asyat yakni kambing akthar min wahid, lebih daripada satu orang. Lebih daripada satu orang. Ini adalah ketentuan syariat. Ya. فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُشَرِّكْ مَنْ شَاءَ فَإِذَا اشْتَرَكَ سَبْعَةٌ فِي بَدَنٍ أَوْ بَقَرَةٍ جَازَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يُشَرِّكْ فِي سَبْعَةٍ جَمِيعَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَكَذَلِكَ الشَّاءَ. Ini apabila dinisbahkan dari sisi persekutuan pemilikannya, maka tidak diperbolehkan kalau unta dan sapi itu adalah 7 orang sedangkan kambing itu adalah 1 orang. Tidak diperbolehkan untuk melebihi daripada itu.
Maka kata Syekh Al-Utsaimin, namun apabila dinisbahkan dari sisi ishtirakul thawab, persekutuan pahala untuk mendapatkan pahala, maka dibolehkan untuk seorang itu meniatkan bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Misalkan dia meniatkan untuk dirinya penyembelihan tersebut dan untuk keluarganya, boleh. Seperti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan al-udhiyah, penyembelihan. Beliau menyatakan hiya an Muhammad wa ali Muhammad. Kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan penyembelihan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hiya an Muhammad wa ali Muhammad, bahwa kambing ini adalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bisa dipahami ini. Adapun al-ishtiraku lil al-milki, persekutuan pemilikan, tidak diperbolehkan melebihi dari ukuran ataupun batasan yang telah ditetapkan syar'i. Tetapi kalau dari sisi penisbahannya kepada pahala, maka diperbolehkan untuk bersyarikat dalam masalah ini. Bisa dipahami? Nah. Baik. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal baqara wal badana la yashtariku fiha akthar min sab'ah, dan sapi serta unta tidak diperbolehkan untuk bersyarikat padanya lebih dari 7 orang. Idza kana lil udhiyati al hadi, bila mana itu diperuntukkan untuk al-udhiyah, penyembelihan pada saat hari raya Idul Adha, dan demikian pula al-hadi. Al-hadi ini juga pelaksanaannya ketika di hari raya Idul Adha dan di luar hari Idul Adha. Waqad yudhafu hadha ila asyurut as-sabiqah al-arba'ah, dan terkadang hal ini, artinya yang berkaitan dengan masalah adat ataupun bilangan, diperbolehkan bagi seorang untuk bersyarikat di dalam masalah sapi dan unta, adapun kambing secara bersendirian. Ini diidofahkan ataupun disandarkan kepada syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Itu 4 syarat yang telah kita sebutkan tadi. Apa sih syaratnya tadi? Bahwa yang disembelih itu harus dari hewan ternak. Kemudian yang kedua, mencapai umurnya secara ketetapan syar'i. Yang ketiga, selamat dari aib-aib. Ya. Naam. Yang keempat kita mau sebutkan. Yang keempat apa? Penyembelihannya adalah sesuai dengan waktunya. Kalau al-udhiyah, penyembelihannya adalah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau misalkan dilaksanakan sebelum daripada sholat Idul Adha, sah gak kira-kira penyembelihannya? Tidak sah. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang bernama Abu Burda Ibn Niyar. Dia melakukan penyembelihan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW, tentunya menyampaikan kepada Rasulullah SAW perkara ini. Dan diharapkan nantinya mungkin ada udzur ataupun ada keringanan. Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya syatuka syatul lahm, bahwa penyembelihan kamu ini dari 2 ekor kambing yang kamu sembelih ini adalah syatul lahm, yaitu daging yang untuk dimakan saja ataupun hanya penyembelihan biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan udzur ataupun memberikan rukhsah kepada Abu Burda Ibn Niyar, disebabkan karena kebodohannya, disebabkan karena ketidaktahuannya.
Maka dari sini ikhwan fillah jazakumullah, bahwa syarat yang keempat di dalam masalah penyembelihan itu haruslah waktunya sesuai. Bila mana itu termasuk dari penyembelihan al-udhiyah, maka harus dilaksanakan setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Nah, tidak boleh dilaksanakan sebelumnya. Mungkin barangkali buru-buru ingin merasakan daripada daging yang disembelih, ternyata malah tidak sah. Malah tidak sah. Naam. Jadi kata Syekh Al-Uthaimin rahimahullah taala, waqad yudhafu hadza ila syurutis sabiqah al-arba'ah. Terkadang ini disandarkan hal ini kepada syarat-syarat yang keempat tadi, syurutul hadi wal udhiyah, yaitu syarat al-hadi dan syarat al-udhiyah. Wa huwa an la yazid al-'adad 'amma haddadahu asy-syar', yaitu tidak diperbolehkan untuk menambah bilangan dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat ini. Fa in zada 'ala ma haddadahu asy-syar' fa innahu la yujzi. Adapun kalau seandainya terjadi penambahan dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat, fa innahu la yujzi, maka itu tidak diperbolehkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Hadis Aisyah riwayat Muslim, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Ini dari sisi penyebutan al-adad ataupun bilangan orang-orang yang mereka berserikat di dalam melakukan penyembelihan. Di dalam melakukan penyembelihan. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Kemudian kita masuk kepada permasalahan yang masih berkaitan juga dalam permasalahan ini, yaitu tentang tata cara penyembelihan. Perlu untuk kita mengetahui tata cara penyembelihannya serta adab-adabnya. Sebelum kita masuk kepada kaifiyatul dzabah, tata cara penyembelihan, perlu kita ketahui bahwa penyembelihan bila mana itu ditujukan kepada hewan unta, maka diistilahkan dalam istilah syaraknya disebut dengan an-nahr. Jadi dia bukan disembelih, tetapi dengan melakukan tusukan, yang dengan tusukan itu menjadikan unta tersebut rebah, karena dia ditusuk ataupun dinahr dalam keadaan berdiri unta tersebut. Berbeda dengan sapi, ya, maka dia disembelih, bukan dinahr. Walaupun disebutkan juga diperbolehkan, tetapi hendaklah dilakukan dengan penyembelihan. Maka dengan apa? Berdiri atau direbahkan sapi? Direbahkan, ikhwan. Bisa sapi disembelih dalam keadaan berdiri. Ya, terkadang ngamuk direbahkan apalagi berdiri. Naam. Adapun al-bakar wal ghanam, sapi dan kambing, maka penyembelihannya disebut dengan az-zabah. Az-zabah. Nah, dan insyaallah taala telah kita lihat sendiri dan bila mana kita menyaksikan penyembelihannya. Kemudian dalam permasalahan penyembelihan khususnya penyembelihan sapi dan unta, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa innaha tudbah wa la tunhar, bahwa sapi dan kambing ini adalah disembelih, bukan nahr. Ya, fa yattaj'ul madbuh ala janbil ayman awal aisyar taba'an lil yusr wassuhulah. Maka hewan ternak yang akan disembelih itu
diletakkan, dibaringkan di atas sisinya yang kanan ataupun di atas sisi yang kiri. Boleh. Kanan kiri sama saja. Apa ilahnya? Taba'an lil yusr wassuhulah. Dalam rangka untuk suatu kemudahan. Dan demikian pula kelapangan bagi hewan tersebut. Ataupun kemudahan dan kelapangan bagi yang menyembelih. Karena mungkin barangkali bagi sebagian orang ada yang dia tidaklah bisa menyembelih kecuali dengan menggunakan tangan kirinya. Kalaulah seandainya datang pensyariatan menunjukkan tentang disunnahkan yang menggunakan tangan kanan manakala menyembelih, maka bagi orang-orang yang mereka memiliki kemampuan dari sisi tangan kirinya saja, maka tidak diperbolehkan untuk dia menyembelih dengan tangan kirinya. Kalau memang di sana ada pensyariatan dari sisi disunnahkan. Tetapi ternyata syariat tidak memberikan suatu perkara yang memberatkan. Di dalam masalah tuntunan penyembelihan, khususnya bagi hewan sapi ataupun kambing, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah hewan sembelihan tersebut dibaringkan di atas sisinya yang kanan ataupun yang kiri, taba'an lil yusri wassuhulah, dalam rangka untuk memberikan kemudahan ataupun kelapangan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhabhtum fa ahsinu dhibha wa idza qataltum fa ahsinul qitla." Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Irwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila engkau melakukan penyembelihan, maka perbaguslah penyembelihan. Dan apabila engkau membunuh, maka perbaguslah pembunuhan tersebut." Artinya jangan melakukan penyiksaan. Karena apabila dilakukan padanya penyiksaan, maka ini akan didapatkan padanya hukum yang lain, yaitu berlaku padanya hukum kezaliman. Tidak diperbolehkan melakukan kezaliman walaupun hanya kepada hewan. Ya, walaupun hanya kepada hewan, maka harus berlaku lemah lembut kepada mereka. Jangan menampakkan kezaliman kepada mereka, karena sungguhnya mereka adalah ciptaan Allah, dan kelak pada hari kiamat akan dikisos, dilakukan tuntutan terhadap apa yang dilakukan dari kezaliman. Naam. Nah, dari sabda Rasulullah SAW di sini menunjukkan adanya keterangan yang am, keterangan yang umum, yang menunjukkan bahwasanya di dalam masalah memperbagus penyembelihan ini tidak disebutkan di sana ada satu dalil tentang disunahkannya untuk menggunakan yang kanan atau harus dibaringkan dari sisi yang kanannya saja. Tidak diperbolehkan untuk membaringkan kepada sisi yang kiri. Bisa dipahami? Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berikutnya, amal qawlu bi annahu minas sunnah annaha tudajjah 'alal janbil ayman. Adapun ucapan yang menyebutkan bahwasanya sunnahnya di dalam masalah penyembelihan adalah meletakkan, membaringkan hewan penyembelihan tersebut di atas sisinya yang kanan, artinya dibaringkan di sebelah kanannya. Falam yarid fi sunnah ma yadullu ala dhalik, maka tidak disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan atas hal tersebut. Tidak ada dalilnya. Ala hadza idza kana al insanu la yastati an yadh bi yadihi al yumna wa innama bil yusra. Oleh karena ini, apabila seseorang dia tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban tersebut dengan tangan kanannya, maka dia boleh menyembelih dengan tangan kirinya. Jadi enggak ada pelarangan bagi orang yang punya tangan kidal, terbiasa misalkan menggunakan tangan kirinya. Ya. Boleh dia menyembelih dengan tangan kirinya. Fal aisar lahu wal ashal an yadhbahaha ba'da an yudajjaha ala janbil ayman. Kalau misalkan dia menggunakan tangan kirinya, maka yang lebih mudah dan lebih
gampang adalah dia menyembelih hewan kurban tersebut setelah merebahkannya ala janbihal aiman, di atas sisi sebelah kanan. Kalau dia menggunakan tangan kiri, maka hewan ternak tersebut direbahkan di atas sisi sebelah kanannya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Kalau misalkan praktek nanti paham, apalagi yang sudah terbiasa melakukan penyembelihan. Amma idza kana yadahu biyadihi al-yumna fal aisar lahu an yudajjiha ala janbil aisar. Adapun kalau seandainya dia menyembelih dengan tangan kanannya, maka yang lebih mudah adalah dia membaringkan hewan sembelihan tersebut di atas sisinya yang kiri. Jadi diberi kemudahan di dalam Islam. Ya, diberi kemudahan di dalam Islam, di dalam masalah penyembelihan. Karena sabda Rasulullah SAW berbunyi, "Idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah." Apabila engkau melakukan penyembelihan, maka perbaguslah penyembelihan tersebut. Jadi tidak permasalahan apakah dari sisinya yang kanan ataupun yang kiri, diperbolehkan kedua-duanya dalam rangka untuk memberikan kemudahan. Ini adab ataupun tuntunan yang bisa disebutkan. Kemudian di sana juga disebutkan oleh para ulama bahwa di dalam perkara yang termasuk dari jenis memperbagus penyembelihan adalah tidak menyusahkan hewan yang akan disembelih tersebut, seperti dengan mengikatnya. Jadi kalau misalkan pas mau disembelih diikat kakinya supaya enggak bergerak. Nanti misalkan disembelih malah yang dipotong malah keliru misalkan. Baik, yang seperti ini hewan diberi kemudahan. Andai kata misalkan ditahan, dipegang dengan pegangan yang tidak menyakitkannya. Naam. Tapi kalau sapi bisa dipegang. Sekarang saya tanya, sapi bisa dipegangi kira-kira? Itu berarti perlu orang yang gede-gede. Andai kata diikat juga, jangan sampai memberatkan ataupun menyakitkan hewan tersebut. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salimin, amma masku qadimai al-zabihah حين الذبح فهذا لا يسن وتركها افضل. Ini fatwa beliau bahwa mengikat ataupun menahan kedua kaki ataupun kaki-kaki daripada sembelihan tatkala dilakukan penyembelihan padanya, maka ini tidak ada tuntunan sunnahnya dari Rasulullah SAW. Wa tarkuha afdal, maka meninggalkannya adalah lebih utama. Lianna fihi faidatain, karena dalam masalah ini ada dua faedah yang bisa didapatkan. Al-ula, yang pertama faedahnya adalah i'ta'ul hurriyyati laha, memberikan kebebasan kepada hewan tersebut. Bayangkan ini mau disembelih, mau mati, jangan lagi diberikan penyiksaan padanya, diberikan kemudahan. Naam. Kemudian faedah yang kedua tadi, tahrikud dam hatta yakhruj. Ketika hewan tersebut diberikan pelapangan, kemudahan, dan tidak dilakukan padanya sesuatu yang menyulitkannya seperti penyiksaan dan yang lainnya, maka dengan sendirinya akan tahrikud dam hatta yakhruj, akan mengalir darah itu dengan lancarnya dan tidak tertahan di dalam tubuh hewan tersebut. Tetapi anehnya sebagian dari orang yang senang ketika mengkonsumsi makanan seperti penyembelihan ayam, bukan disembelih seperti layaknya orang menyembelih, tetapi hanya ditusuk saja, kemudian darah tersebut tidak dialirkan tapi justru malah diikat lehernya agar darah tidak mengalir, katanya lebih terasa nikmat katanya. Na'udzubillah min dzalik. Sistem penyembelihan seperti ini tidak boleh di dalam Islam.
ya, apalagi darah tersebut dalam keadaan tidak dialirkan, maka darah itu hukumnya apa? Dimakan haram. Apalagi membeku di dalam tubuh hewan tersebut, maka ini tidak dibolehkan. Naam. Kemudian kata Syekh Utsaimin, "Li'anna khurujad dam minal bahima amrun maqsud." Karena sesungguhnya keluarnya darah dari hewan yang disembelih tersebut amrun maqsud, inilah perkara yang dimaksud, yang diinginkan. "Wa sababu tahrimil maitah li'anna ad-dam ihtaqan fiha." Dan sebab diharamkannya bangkai itu karena apa? Darah tersebut tetap berada di dalam bangkai tersebut. Ya, seperti hewan-hewan yang ditemukan misalkan mati di hutan. Walaupun misalkan itu dari jenis hewan yang mungkin halal untuk dimakan, tetapi apa? Menjadi bangkai karena apa? Darahnya. Ya. Naam. Maka ini diantara adab. Dan masih ada lagi adab-adab yang insyaallah kita akan sebutkan, yang masuk di dalam syurutuz zakat, syarat-syarat penyembelihan. Kalau tadi kita sebutkan tentang kaifiyah adzabah, yaitu tata cara penyembelihan, kita akan sebutkan lagi tentang syarat-syarat penyembelihan. Ini harus diketahui. Adapun syarat penyembelihan yang pertama, an yakunal mudzakki akilan. Orang yang hendak melakukan penyembelihan itu adalah orang yang berakal, sehat wal afiat akalnya, bukan termasuk orang yang gila ataupun tidak waras. Karena kalau misalkan penyembelihan tersebut bersumber dari orang yang tidak waras ataupun gila, maka hasil penyembelihannya tidak sah dan tidak boleh untuk dimakan. Ya, orang gila menyembelih, maka ini tidak diperbolehkan. Alasannya kenapa tidak diperbolehkan hasil dari penyembelihan orang yang gila? Karena li ajli an yasihha minhu qasdut tadhkiyah. Karena kalau seandainya orang yang gila yang menyembelih, maka tidak sah daripada tujuan penyembelihan itu. Nah, dia enggak memiliki niat untuk menyembelih, gila, cuma langsung main potong saja. Maka tidak sah. Kemudian syarat yang kedua di dalam melakukan penyembelihan, an yakuna musliman au yahudian au nasranian. Orang yang menyembelih itu adalah dari kalangan orang muslim, Yahudi atau Nasrani. Boleh untuk dimakan hasil sembelihan. Jadi bukan muslim saja. Jadi kalau misalkan ada orang-orang Nasrani ataupun orang Yahudi, mereka melakukan penyembelihan, maka diperbolehkan untuk memakan daging hewan sembelihan tersebut. Kecuali dari kalangan al-wathani, yaitu para penyembah patung, berhala, orang-orang musyrik, maka tidak diperbolehkan untuk memakan dari hasil sembelihan mereka. Naam. Ya, tidak diperbolehkan untuk memakan hasil daripada sembelihan mereka. Dalilnya apa? Kalau misalkan diperbolehkan untuk memakan sembelihan orang Yahudi ataupun Nasrani, dalil dalam Al-Qur'an. Kita sebutkan kemarin, apa dalilnya? Ada yang ingat enggak? Kita sebutkan kemarin pembahasan masalah Al-Aniyah, bejana-bejana. Apa dalilnya? Di dalam surah Al-Maidah ayat kelima, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan makanan orang-orang yang mereka diberi Alkitab. Siapa yang diberi Alkitab? Alkitab siapa? Yahudi dan Nasrani kan? Halal lakum, maka itu dihalalkan bagi kalian. Wa ta'amukum halal lahum, dan makanan kalian pun juga halal bagi mereka. Jadi halal makanan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebelum mereka halal berdasarkan ayat ini.
Bisa dipahami? Kalau misalkan kaitan dengan penyembelihan dia menyembelih babi atau memakan babi, maka masuk di dalam kategori al-aniyah kemarin yang telah kita bahas. Disebutkan di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW juga memakan daripada hidangan yang dibuat oleh mereka orang-orang Alkitab, seperti hidangan daging panggang yang dibuat oleh seorang Yahudi, seorang wanita Yahudi, yang ternyata di dalam daging panggang tersebut terdapat racun. Tidak disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwa Rasulullah SAW disuruh memeriksa dulu daging tersebut, apakah ada sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang diharamkan. Tapi Rasulullah langsung memakan, ya. Dan sempat masuk racun tersebut dalam kerongkongan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, racun tersebut tidak memiliki pengaruh dan justru malah mewafatkan sahabat yang berada di sisi Rasulullah SAW yang memakan daging tersebut. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya makanan dari orang Yahudi itu diperbolehkan. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya, juga diberi oleh orang Yahudi makanan dari roti, dan Rasulullah SAW makan. Nah, tidak masalah kan untuk menerima makanan dari mereka bila diketahui secara pasti tidak mengandung adanya unsur keharaman ataupun unsur kenajisan, iya kan? Naam. Wallahu ta'ala bisawab. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Syarat yang pertama. Allahumma sabar. Afwan. Syarat yang pertama, an yakuna mudzakki min ahli dzakat, bahwasanya orang yang menyembelih itu adalah dari kalangan orang yang ahlinya di dalam menyembelih. Kemudian dirinci lagi di dalam hal ini ada beberapa kategori. Yang pertama, dia adalah seorang yang akil. Kedua, muslim atau Yahudi ataupun Nasrani. Jadi masih syarat yang pertama tadi. Kemudian berikutnya, dari syarat yang pertama dibagi lagi menjadi kategori yang ketiga, an yakuna mumayyizan. Mumayyiz, orang yang mumayyiz. Mumayyiz itu berarti apa? Bisa membedakan. Ini roti, ini api. Lah kalau misalkan orangnya biar sudah besar tapi ternyata belum mumayyiz, gimana itu? Enggak bisa membedakan. Api dipegang sama dia. Roti enggak senang misalkan atau tidak mau makan. Jadi syarat yang kedua adalah mumayyiz. Yang sesuatu yang dianggap berbahaya menurut dia tidak berbahaya, ya, yang tidak berbahaya menurut dia berbahaya. Maka ini dikategorikan sebagai orang yang belum mayus. Ini masuk masih dalam kategori syarat penyembelihan yang pertama. Kemudian syarat penyembelihan yang kedua, yaitu qasdut tadhkiyah. Orang yang menyembelih itu harus dia memiliki kos tujuan di dalam penyembelihannya. Tahu dia, ini penyembelihannya untuk apa? Apakah untuk al-hadiyu, ataukah untuk al-dhabiha, al-udhiya, ataukah untuk selain itu? Naam. Ataupun misalkan dia menyembelih hewan, ataupun dalam keadaan hewan tersebut terbunuhnya tanpa adanya suatu kesengajaan darinya. Misalkan dia main-main terhadap hewan ternak, dia lempar pisau misalkan, kena lehernya misalkan, mati. Halal gak dimakan? Gak halal dimakan. Dia gak ada niat untuk nyembelih kok tiba-tiba hewan itu mati. Iya, gak boleh. Jadi yang kedua syaratnya adalah qasd tadhkiyah, adanya tujuan di dalam menyembelih hewan tersebut. Nah, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, karena sungguhnya orang tersebut dia tidak memiliki al-qasd, tujuan di dalam melakukan penyembelihan tersebut. Nah, kemudian syarat yang ketiga,
Syarat yang ketiga, dan ini juga termasuk daripada adab dan tuntunan di dalam menyembelih, an yakuna dhabah bi muhaddad yanhurud dam. Hendaklah yang menjadi alat di dalam melakukan penyembelihan adalah dengan menggunakan pisau yang tajam, yang dengan satu kali apa namanya goresan langsung mengalirkan darah. Jangan dengan menggunakan pisau yang tumpul, kasihan kambingnya ataupun sapinya, teriak-teriak dia sakitan karena pisau tersebut dalam keadaan tidak tajam dan menyakitkan. Jadi memang betul-betul harus diasah dengan tajam sekali, dengan tajam sekali, ya. Fa in kana bi ghairi muhaddad mithl al-asab fa innaha la tahil. Kalau misalnya tidak tajam dan kedudukan pisau itu sama seperti kayak tongkat, misalkan enggak tajam tumpul gitu, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan padanya. Ya. Maka yang keluar dari jenis alat yang diperbolehkan dalam hal ini ada dua perkara yang diharamkan, yaitu dengan menggunakan kuku, dan yang kedua dengan menggunakan apa? Tulang. Tidak diperbolehkan. Karena di sebagian negara disebutkan ada yang menggunakan daripada alat-alat seperti ini, seperti di negeri Habasyah menggunakan al-zahar, menggunakan kuku dari kuku-kuku hewan untuk melakukan penyembelihan. Ini tidak diperbolehkan. Ataupun menggunakan tulang-tulang yang dihaluskan kemudian diasah sampai tajam, jadi mirip seperti kayak pisau, kemudian digunakan untuk melakukan penyembelihan, ini juga tidak diperbolehkan. Padahal tulang itu adalah merupakan makanan daripada makanan jin, digunakan untuk menyembelih, ya, maka tidak diperbolehkan. Jadi diperbolehkan hanyalah menggunakan alat yang menjadi suatu adat kebiasaan dari kalangan manusia untuk menggunakannya, yaitu menggunakan pisau. Kemudian diantara daripada adat dan tuntunannya adalah dengan menggunakan pisau yang tajam. Menggunakan pisau yang tajam. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis tentang betapa pentingnya untuk menajamkan dari alat pemotongan ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma anhar ad-dam wa dzikru smillahi alaihi fakul. Jadi apa-apa yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan padanya nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka makanlah. Jadi apa-apa yang bisa mengalirkan darah, maksudnya mengalirkan darah di sini memberikan kemudahan bagi hewan yang akan disembelih tersebut ataupun hewan disembelih tersebut, sehingga mati dalam keadaan tidak tersiksa ataupun terzalimi. Jadi harus betul-betul bagi para pemotong hewan ternak ataupun hewan sembelihan ini memperhatikan alat pemotongnya. Jangan sembarangan lantas dia bawa dari rumahnya kemudian dia potong tanpa diperhatikan tajam atau tidaknya pisau tersebut. Perhatikan betul-betul dalam rangka menjalankan sabda Rasulullah SAW, idza dzabhtum fahsinu dzibhah. Apabila engkau melakukan penyembelihan, maka perbaguslah penyembelihan tersebut, jangan diperjelek ataupun menyiksa ataupun menempuh dengan cara-cara yang lain yang tidak ditentukan dalam syar'i, dengan cara memukul, ya, ataupun menabrakkan dengan sesuatu sehingga dia mati. Kan ada cara-cara seperti itu, ya, sebagian daripada adat dan tradisi yang tidak mengenal adanya tuntunan syariat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini diharamkan. Ya, walaupun misalkan sama-sama mati, tapi matinya dalam keadaan beda. Satu mati yang dalam keadaan selamat, tidak terzalimi, yang satu malah mati dalam keadaan terzalimi. Nah. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang keempat, an yahiru dam, hendaklah darah itu mengalir, darah dari sembelihan tersebut mengalir. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man anharad dam
wa dzukira smallahu alaihi fakul, apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah azza wa jalla maka makanlah. Boleh. Ini dua syaratnya. Dipotong dengan pisau yang tajam kemudian disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan telah kita sebutkan tadi bahwa darah yang masih menumpuk ataupun masih berada di dalam tubuh hewan tersebut yang tidak mengalir, maka inilah yang disebut dengan bangkai. Karena tidak diperbolehkan untuk makan darah dalam keadaan seperti itu. Darah yang dialirkan masih tetap di dalam tubuh hewan tersebut. Tapi apabila darah tersebut yang masih menjadi bagian dari tubuh hewan tersebut, maka ini tidak diharamkan. Yang sudah tidak mengalir lagi, itu diperbolehkan untuk makan. Nah, kemudian syarat berikutnya di dalam melakukan penyembelihan, alla yaksuda bihi taqarrub li ghairillah, bahwa tidak diperbolehkan, diharamkan bahkan apabila penyembelihan tersebut diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya melakukan kesyirikan, ini tidak diperbolehkan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, hurrimat alaikumul maytatu waddam wallahmu khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih, diharamkan atas kalian al-maytah, bangkai, demikian pula darah, demikian pula daging babi dan apa-apa yang dipersembahkan disembelih untuk selain Allah, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini haram hukumnya. Dan kita telah mengetahui bersama tentang ini adalah merupakan masuk dalam kategori kesyirikan. Naam. Kenapa alasannya tidak diperbolehkan untuk memakan daripada sembelihan tersebut? Karena diperuntukkan ya sembelihan seperti ini untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ataupun tidak diperbolehkannya bagi seorang untuk menyembelih hewan tersebut disebabkan karena dua alasan. Yang pertama karena penyembelihan tersebut tujuannya adalah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, bahwa orang yang melakukan penyembelihan untuk tujuan mendekatkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak sah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka menjadikan dirinya sebagai seorang yang musyrik, melakukan kesyirikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal musyriku la tahillu dhabihatu, sedangkan orang yang musyrik maka tidak halal sembelihannya. Orang yang musyrik tidak halal sembelihan, seperti yang kita sebutkan tadi. Paham? Dia melakukan penyembelihan itu untuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, seperti para penyembah berhala atau berpatung, yang dia melakukan penyembelihan tersebut untuk patung ataupun berhala tersebut. Ya, yang pertama tujuannya untuk selain Allah, kemudian yang kedua orangnya musyrik sudah, maka tidak halal sembelihan tersebut untuk dimakan. Adapun sembelihan dari orang-orang Nasrani adapun Yahudi dari kalangan Alkitab, itu dihalalkan bagi kita, dihalalkan bagi kaum muslimin. Dan demikian pula di sana ada adab-adab yang masih tersisa. Di antara daripada adab-adab yang masih tersisa yang belum kita sebutkan adalah tentang disunahkannya untuk menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla ketika menyembelih tersebut dengan bacaan apa? Bismillah. Bukan dia menambah-nambahnya lagi sebelumnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Dia baca lagi selawat Ibrahimiyah dengan tambahan-tambahan bid'ah. Kemudian dia tambah lagi mungkin barangkali dengan surat Al-Fatihah.
ini malah tambah tidak jadi sah ini penyembelian, karena ditambah dengan zikir-zikir yang bid'ah, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca bismillah. Ya. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi, ma anhara ad-dam wa dzikru smallahi alaihi fakul, apa yang mengalirkan darah dan demikian pula disebutkan nama Allah subhanahu wa taala maka makanlah. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-121. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Dan janganlah kalian memakan terhadap apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Ya, rusak sudah. Disebabkan karena tidak disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak sah penyembelihan tersebut. Tidak sah penyembelihan tersebut. Dalam keadaan telah diketahui secara pasti. Dan demikian pula kebanyakan dari pendapat para ulama, mereka menyatakan bahwa apabila penyembelihan tersebut tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak sah. Walaupun misalkan dalam keadaan dia lupa membaca basmalah. Tidak sah itu penyembelihannya. Maka dia berubah menjadi apa? Bangkai. Nah, kalau misalkan seperti ini keadaannya, kemudian datang lagi di sana adanya pendapat yang menyatakan kalaulah seandainya tanpa basmalah itu juga tidak apa-apa, karena itu adalah merupakan perkara yang sunnah saja kata sebagian ulama ini. Ada yang seperti ini. At-tasmiyah sunnah saja. Membaca nama Allah Subhanahu wa taala adalah sunnah. Dan ini adalah merupakan pendapat yang dipegangi oleh pengikut madhab Asy-Syafi'iyah. Pengikutnya yang menisbahkan dirinya kepada pengikut Al-Imam Syafi'i. Dan mereka menyandarkan pendapat mereka berdasarkan dalil juga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Namun-namun disayangkan hadis ini ternyata mursal, dhaif, hadis lemah. Tapi jadikan pegangan. Kalau misalkan di sebagian mereka menyatakan hadis ini sahih dan bunyi hadis ini adalah dzabihatul muslim halalun wa in lam yadhkur ismallah 'alaiha. Jadi sembelihan seorang muslim itu halal walaupun tidak disebutkan nama Allah. Coba hadisnya seperti itu. Padahal hadisnya derajatnya mursal. Kalau dikatakan hadis mursal berarti terputus antara apa? Hah? Antara siapa? Apa yang maksud dengan hadis mursal? Seorang tabi'i meriwayatkan hadis langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sahabatnya. Berarti gugur satu orang. Itu namanya hadis mursal. Ya, dan hadis mursal adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang lemah. Ini dijadikan pegangan. Padahal telah jelas nas di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-An'am ayat ke-21, "Wala ta'kulu mimman lam yadhkur ismallah 'alaihi wa innahu lafiskun." Tetapi ada juga yang membawakan ini ada sabda Nabi katanya begitu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan jangan kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala padanya, berarti hukumnya apa? Haram untuk memakannya. Haram untuk memakannya. Dan ini yang menjadi pendapat dari kebanyakan para ulama. Dan walaupun di sana didapatkan adanya kekhilafan yang timbul dari diri seorang seperti lupa ataupun lalai, maka yang seperti ini menjadikan sembelihan tersebut tidak sah. Walaupun dia lupa. Ada juga sebagian para ulama yang menyebutkan tetap sah kata mereka. Kenapa? Lupa. Bagaimana orang lupa kok masa enggak sah penyembelihannya? Ya. Dan dia membawakan dalil di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana." Wahai Rabb kami, jangan Engkau menyiksa kami disebabkan karena kami lupa ataupun kami lalai.
Tapi kata sebagian para ulama yang lain, walaupun dalam keadaan lupa tetap tidak sah. Kedudukannya sama seperti seorang yang dia sholat dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan dia lupa. Apakah sholatnya tetap sah? Sah gak? Tidak sah. Apa dikatakan lantas, oh dia lalai, dia lupa kok. Ya gak apa-apa, sholatnya tetap sah, gak perlu diulangi. Begitu. Ya, jadi hendaklah seorang itu berhati-hati dalam masalah ini. Lihat ada sepele. Saking semangatnya sudah pegang pisau, wah, langsung sembelih saja. Lah, lupa baca bismillah. Akhirnya apa? Gugur satu kurban. Kasihan orang pada nunggu daging kurban kok. Jadi bangkai ini. Iya kan? Naam. Jadi harus perhatikan baik-baik. Naam. Yang lebih parahnya lagi, dia enggak lupa. Saking enggak lupanya ditambah lagi dengan bacaan yang lain. Baca Allahumma shalli ala Muhammad, baca yang lain-lainnya. Apa perlu mungkin barangkali dia tafakur dulu, diam sejenak, apa yang mau dibaca? Baca apa? Baca surat Yasin. Oh, sudah. Enggak disembelih-sembelih itu. Berdatangan orang berbondong-bondong datang rame menunggu dagingnya kok belum dipotong-potong ini yang kurban. Naam. Ya. Jadi begitu. Jadi walaupun satu permasalahan yang disebutkan telah jelas nasnya secara sharih, tetapi terjadi juga di sana adanya khilaf di kalangan para ulama. Tetapi di sini kita patokannya adalah memilih pendapat tersebut yang lebih mendekati kepada kebenaran. Naam. Bukan kepada kebatilan. Naam. Kemudian di antara dari adab-adab dan tuntunan yang kita akan sebutkan, yaitu bagi orang yang hendak melakukan penyembelihan pada hari raya kurban, di antara daripada adab dan tuntunan yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah memasuki bulan Dzulhijjah, satu tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai sebelum tanggal 10, maka tidak diperbolehkan bagi seorang yang melakukan penyembelihan dengan dia mengambil walaupun hanya sedikit saja dari rambutnya, kukunya, ya. Tidak diperbolehkan. Rambut ini mencakup apa saja? Rambut bagian kepala, bagian kemaluan, bagian ketiak, ini tidak diperbolehkan untuk dicabut. Apalagi misalkan dicukur habis. Ya, jadi kalau misalkan ingin melaksanakan sunnah Rasulullah SAW seperti mencukur dari bulu kemaluan ataupun rambutnya ataupun bulu ketiaknya, maka hendaklah dia lakukan sebelum masuknya bulan Dzulhijjah. Karena ini diantara daripada perkara yang ditekankan jangan sampai dilanggar bagi para penyembelih hewan tersebut ataupun orang yang hendak berkurban. Naam. Maka ini bersandarkan kepada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain-lainnya dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nah, hadis ini sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ashrad dzulhijjah," apabila telah memasuki 10 hari dari bulan Dzulhijjah. "Aw idza ra'aitum hilal dzulhijjah," ataupun tatkala engkau melihat hilal. Hilal bulan Dzulhijjah. "Wa arada ahadukum an yadhhi," dan salah seorang di antara kalian berkehendak untuk dia menyembelih, "fala ya'khud min sya'rihi aw basharatihi aw adzarihi syai'an hatta yadhhi," maka tidak diperbolehkan untuk dia mengambil sedikit pun dari rambutnya atau dari kulitnya atau dari kukunya sampai dia melakukan penyembelihan ataupun sampai dia berkurban. Naam. Ya. Maka larangan ini
al-asl secara hukum asalnya adalah sesuatu yang diharamkan, bukan sesuatu yang sifatnya karohah ataupun dimakruhkan saja. Selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada hukum al-karohah, maka tetap dihukumi sebagai suatu perkara yang diharamkan. Karena nasnya adalah merupakan sifatnya umum. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala asyrad dzulhijjah," apabila telah masuk 10 dzulhijjah, ataupun engkau melihat bulan hilal pada bulan dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian hendak melakukan penyembelihan, fala ya'khud, kata Rasulullah, maka janganlah dia, kata-kata di sini janganlah dia menunjukkan apa? Pelarangan. Ya. Nahi di sini sifatnya. Bukan di sini lil karahiyah, hanya sifatnya dimakruhkan saja, tetapi di sini hukumnya adalah diharamkan untuk seorang itu mencabut, mengerik daripada bulunya, kukunya, kulitnya, sampai dia melakukan penyembelihan. Ini di antara adabnya. Nah, jadi jangan sampai seorang itu lupa dalam masalah ini. Ya, karena kalau misalkan seorang misalkan ya, dia punya kebiasaan rambutnya, baik itu merupakan rambut kepala, kemaluan ataupun piaknya ataupun kukunya. Terkadang ada orang yang subur di dalam pertumbuhannya. Mungkin 5 atau berapa hari itu sudah panjang sekali kukunya. Nah, kalau misalkan ketika dia hendak melakukan penyembelihan, di awal masuknya sudah panjang kukunya. Misalkan. Dia biarkan selama sepekan, ternyata lebih panjang lagi. Waduh. Mungkin kalau orang yang lihat, oh mungkin barangkali ini orang mau menyembelih ini. Kukunya panjang sekali ini. Persiapan sudah mau menyembelih. Tidak sempat dimotong kukunya, mungkin begitu. Wallahu. Ya. Jadi ini diantara daripada adab dan tuntunannya. Kemudian di sana ada lagi perkara yang diketengahkan oleh para ulama tentang apakah hukum keharaman di sini diperuntukkan bagi orang yang hendak melakukan penyembelihan hewan kurban, ataukah orang yang dia masuk di dalam syarikat di mana mereka mendapatkan pahalanya. Misalkan dia meniatkan untuk dirinya dan keluarganya, apakah keluarganya juga diwajibkan untuk dia menahan diri dari motong kuku, mencabuti rambut, buruk maluannya ataupun ketiaknya, apakah juga masuk dalam masalah ini? Maka yang rajih dalam masalah ini tidak masuk dalam kategori ini. Ya kalau misalkan mewajibkan juga bagi orang yang lain, waduh, misalkan tidak mau ikut-ikut terrepot nanti, dan tidak termasuk dalam kategori ini. Ini adalah merupakan suatu kemudahan, alhamdulillah. Walaupun di sana ada juga pendapat dari kalangan para ulama menyebutkan tetap wajib untuk mengikutinya, karena pelarangan ini adalah sifatnya juga mencakup bagi orang-orang yang mereka diniatkan masuk di dalam gabungan untuk mereka mendapatkan pahala dengan melakukan penyembelihan tersebut. Naam, wallahu ta'alam bisawab. Ini hukum ringkas yang bisa kita sebutkan, walaupun belum kita sebutkan dari permasalahan secara keseluruhan, tetapi insyaallah mewakili. Dan insyaallah ta'ala pada pekan yang akan datang kita akan bacakan kitab yang berjudul Ahkamul Hadi Wal Adhahi ataupun Awal Adhahiyah, karya Syekh Shalih bin Abdul Razak Syekh, salah seorang ulama kibar ahli sunnah wal jamaah yang sekarang masih hidup, alhamdulillah. Dan insyaallah taala kita akan bacakan dan bisa kita dapatkan di sana keterangannya lebih lengkap. Ya, ini sebagai pembuka saja, sebagai pengantar untuk kita mengetahui lebih lanjut dan lebih mendalam tentang hukum penyembelihan ini. Wallahu ta'ala bisawab. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمد الشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته